depan kita ada satu orang brake checker nih guys. Jadi depan dia nggak ada mobil, tapi dia sengaja ngerem-ngerem nih mobilnya nih depan nih. Tuh. Nah, tahu dia sengaja atau tadi barusan kendaraan lebih deket, jadi lebih ini ya. Dia soalnya ngeremnya beneran mendadak guys, kayak sengaja. Tuh, dia sengaja ngerem tuh. Padahal di depan dia nggak ada ini. Untung truknya, untung pickup ininya awas juga nih, ya kan? Jadi ngerem on time juga nih. Tuh, di depan dia kosong. Ya kan? Dia lagi ngerem lagi tuh guys. Tuh, padahal kosong depan dia tuh, sampai mobil yang di belakang have to swerve right, to swerve left. Sengaja gitu loh, nggak tahu kenapa tuh mobil itu. Oh my god, ini parkir what the heck man? Hah? Yang punya tanah ya. Aduh, tuh Dondo aja kesel. Selamat pagi guys, we are back here again in Manhattan One. Bro, lu hari ini mau olahraga apa, bro? Buka. Gila, sepedanya bagus banget sampai nggak kelihatan. Ternyata beneran ada lo. Gue pikir lo orang hoax tau nggak? Bener lagi itu, bro. Gak bisa buka dong. Oh iya. Kita pagi ini ada segmen baru, tutorial with JFCC Group. Tutorial hari ini, cara mount sepeda yang benar, featuring Ko Ferdi. Ayo Ko Ferdi, cara mulai naik gimana gitu, buat bagi para. Cara mulai naik. Kalau misalnya saddle kan udah di posisi tinggi kan susah. Ya, tama-tama keluarin sepeda. Oh sorry, step 1, jangan lupa bawa sepeda kayak orang ini nih. Iya, percuma kalau nggak ada sepedanya. Kedua, pompa dulu. Pencet bar. Itu indikator paling ya, sensitif tuh memang itu ya, jari. Coba. Isi bidon. Ini segmennya lama-lama udah habis nih. Praktek. Begini ya guys. Watch and learn. Clip 1. Putar. Naik jalan, mantap dan smooth sekali. Oh, seperti itu ya guys, seperti yang dilakukan Ko Ferdi dan Kak Hossens. Kita tunggu segmen selanjutnya. Morning guys, we're rolling again with JFCC today, recovery ride untungnya. Kenapa? Agak. Gua pikir lu nggak pakai celana. Halo. Apa kabar Pak Sejen? Karena janji kita. Udah pada transfer? Karena janji kita. Ini mumpung recovery ride, kita sekalian perkenalan beberapa member JFCC ya. Ini yang biru muda di depan ini Pak Sejen. Jadi urusan keuangan, bayar membayar itu di handle oleh Pak Sejen. Benar nggak bro? Tagi menagi ya. Mukanya galak tapi hatinya baik. Wih, mantap sekali Pak Sekjen. Hahaha.
bawa sandal buat video anime. Soundtracknya gue add sendiri nih. Oh, gue juga kameramennya off saddle juga. Sayang nggak kelihatan. Belitung udah berapa orang yang ikut Pak Sekjen? 15. Wih. Oh, banyak juga ya. Ini kalau yang baju hijau adalah Kosindoro. Kosindoro nih apa statusnya? Dewan Perwakilan Rakyat. DPR-nya JFCC ini. Menyampaikan aspirasi rakyat. Kalau yang lagi di depan kita, ini namanya Lius. Lihat sepatunya dong, cie. Si Lius ya. Lius nih kalau goes pakai sepatu Vantoffel, guys. Sepatu kerja sama sepatu goes sama. Lius tuh sepatu kulit ya. Keren juga ya. Thank you.
tiba-tiba peloton jadi nggak terlalu kering. Iya, tadi di belakangan ada becek. Last lap, guys. Mobil. Marah lo. Wah. Thanks for joining us, guys. See you in the next one. Ciao. Eh, Cilusi tadi sama siapa? Sama ikut no, TWG. Oh, kok udah gak ikut kita lagi sih? Mana kuat gua? Oh. Gak kuat lah. Bisa aja nih. Kencangan. Hari ini kan speed 32, Ci. Sisanya? Hah? Oh ya, kemis ya? Iya, kemis. Ayo. Kan udah minta maaf kemarin, udah maaf-maafan. Minta maaf, peraturan pertama ketua selalu benar. Peraturan kedua ikutin kalo, peraturan iya, pertama. Kalau ketua salah lihat peraturan pertama.